Pagi-pagi ketemu si Agus. Dia membawa burung kenari. Hai guys, jangan lupa subscribe dan like video ini. Game offline rally racing merupakan salah satu tema yang menarik untuk dicoba. Banyaknya tipe permainan balapan memang memberikan variasi tersendiri kepada para pemain. Salah satu tipe permainan balapan, rally, dan off-road ini juga memiliki penggemar tersendiri. Kalau kalian sedang mencari tema permainan tersebut, maka kalian bisa mencoba beberapa game yang akan kami rekomendasikan ke dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami guys. Dan berikut 8 game Android offline rally racing terbaik versi Nova Lagna. Skid Rally. Berbeda dengan game sebelumnya, Skid Rally menawarkan grafis low poly graphic yang cukup menarik dan dibuat dengan sangat rapi. Meskipun tidak mengangkat desain realistis, semua komponen grafis dalam game ini dibuat dengan memperhatikan berbagai detail. Yang menjadikan game ini sangat luar biasa adalah developernya, yaitu hanya beranggotakan satu orang saja. Artinya, dalam semua proses pengerjaan game ini hanya dilakukan seorang diri. Skid Rally menawarkan lebih dari 20 jenis mobil yang bisa kalian gunakan dan tentunya juga bisa kalian upgrade. Permainan di game ini bisa kalian lakukan dengan memainkan beberapa mode berbeda termasuk career, duel, time race, hingga mode permainan drag. Mud Rally Racing. Mud Rally Racing adalah game yang menganut konsep rally klasik. Game ini juga menawarkan grafis yang sangat baik dan tentunya bisa dikonfigurasikan lagi untuk mendapatkan frame rate yang terbaik. Dalam game ini, kalian bisa mengkustomisasi mobil, co-pilot, dan beberapa dekorasi mobil. Trek yang digunakan juga sangat beragam hingga trek yang terinspirasi dari trek sungguhan di dalam dunia nyata. Selain itu, game ini juga menawarkan berbagai kondisi cuaca, medan, serta adanya siklus waktu yang berbeda yang memungkinkan kalian bermain dengan kondisi malam hari. Permainan di game ini bisa kalian lakukan baik dalam mode single race maupun dalam mode championship. Mode championship dalam game ini dibagi ke dalam 4 tingkatan yang berbeda. Yang semakin tinggi, maka akan semakin sulit. Real Rally. Tidak jauh berbeda dengan konsep game rally klasik yang pada umumnya. Real Rally juga mengedepankan mode time trial untuk menjadi fitur utamanya. Karena pada akhirnya, rally adalah balapan yang menggunakan catatan waktu dalam menyelesaikan trek dan waktu tercepat adalah pemenangnya. Dalam game ini, menyuguhkan visual yang menarik dalam segi pemandangan dan desain mobilnya. Namun, game ini menyuguhkan visual yang menarik dalam segi pemandangan dan desain mobilnya. Memang jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya, Real Rally terlihat seperti kekurangan fitur. Tetapi tidak salah juga menganggap game ini sebagai salah satu game rally yang sangat menarik karena konsep rally-nya yang masih benar-benar terasa. Di dalam game ini, kalian akan menemukan konfigurasi brake assist. Fitur tersebut akan membantu kalian saat menurunkan kecepatan tanpa harus kebingungan menekan tombol rem. Kalian juga akan diberikan 3 pilihan mobil yang akan kalian gunakan saat pertama kali bermain. Game dengan grafis yang cukup menarik ini pun juga tidak memakan banyak ruang di penyimpanan ponsel. Rally Fury. Game ini memiliki mekanisme permainan yang sebenarnya mirip dengan rally klasik. Hanya saja berbeda trek yang mengambil lokasi di perkotaan yang malah membuat game ini menjadi layaknya game balapan biasa. Selain itu, kalian juga bisa melakukan balapan dengan melawan mobil lainnya. Meski begitu, game ini tetap mengambil tema rally sebagai pondasinya sehingga time trial menjadi kunci utama. Game ini memiliki basic
yang lebih nyata ketimbang game lain sehingga kalian bisa merasakan beratnya saat menjalankan mobil ataupun saat ban mobil kalian membentur objek. Grafis yang ditawarkan pun cukup memuaskan dan dibuat dengan sangat detail. Kustomisasi mobil juga dirasa cukup memuaskan dan juga banyak variasi stiker dan warna yang bisa kalian terapkan untuk mendesain eksterior mobil. Yang lebih membuatnya menarik adalah motion blur pada game ini. Motion blur yang terjadi saat kalian dalam kecepatan tinggi terasa lebih nyata, seakan-akan kalian memang berada di dalam sebuah mobil. Reckless Racing 3. Jika kalian pernah memainkan Reckless Racing 2, tentunya kalian akan sangat familiar dengan sequel yang satu ini. Reckless Racing series menggunakan mode kamera yang berbeda-beda dari game-game sebelumnya, yaitu dengan mode sudut pandang top-down seperti game RPG jadul. Meskipun lebih cenderung kepada gameplay off-road ketimbang rally, namun tidak ada salahnya untuk memasukkan game yang satu ini. Fisik yang digunakan juga terbilang realistis karena kalian bisa merasakan sensasi ketika mobil kalian tertabrak berbagai objek. Tentunya, objek yang kalian tabrak juga akan mengeluarkan reaksi yang juga cukup realistis. Grafis yang ditawarkan juga terbilang sangat apik. Dalam game ini, banyak variasi mobil yang unik karena kalian bisa menemukan mobil-mobil tua dari era awal 1900-an. Meskipun game ini tidak mendukung multiplayer, namun pemain bisa melawan AI di sini yang didesain sangat baik. Jadi, kalian tidak perlu takut bosan karena AI yang digunakan memiliki berbagai tingkat kesulitan yang memungkinkan bisa membuat kalian repot. Untuk bermain dengan lebih nyaman, game ini turut memberikan full gamepad yang support. Racer Evo. Rally Racer Evo sebenarnya sangat simpel dan mekanisme kontrolnya pun terbilang mudah. Fitur dalam game ini pun cukup beragam. Salah satunya adalah kalian akan perlu lisensi untuk menggunakan mobil yang terbagi menjadi beberapa kelas. Kalian juga bisa menemukan berbagai jenis mobil dalam game ini, mulai dari mobil standar hingga supercar yang juga kalian akan temukan. Untuk urusan kustomisasi dan upgrade mobil, rasanya sama seperti game rally pada umumnya. Dalam game ini, kalian akan merasakan belasan track yang berbeda dan pastinya nuansa di setiap tracknya juga sangat unik. Urusan grafis di dalam game ini dikemas dengan sangat baik, sehingga berbagai macam pemandangan saat bermain akan terasa lebih hidup dan tidak kosong. Tentunya, hal ini didukung oleh sound dan BGM yang cocok. Game ini juga rasanya sangat cocok untuk kalian yang suka bermain secara casual karena tingkat kesulitannya juga yang terbilang rendah dan juga tidak butuh waktu lama untuk membiasakan diri dengan mekanisme kontrolnya. Car X Rally. Sesuai dengan judulnya, Car X Rally merupakan game balapan dengan tema rally. Permainan sendiri dilakukan dengan menyelesaikan sejumlah track yang berbeda. Konsep permainan pun merupakan konsep balapan rally yang pada umumnya. Game ini menyediakan mode turnamen yang bisa diselesaikan, yang dimana pemain memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu track secepat mungkin. Selain bermain dalam mode turnamen, game ini pun telah menyediakan mode permainan free, yang dimana mode tersebut memungkinkan pemain untuk melakukan balapan dalam kondisi cuaca serta waktu yang berbeda yang bisa dipilih secara bebas. Meskipun merupakan game offline, namun game ini didukung dengan basic yang cukup bagus dan grafis yang sangat detail. TAS Rally 3. Game terakhir dalam list game offline rally racing kali ini adalah seri ketiga dari Rush Rally yang digarap untuk meningkatkan semua fitur yang ada di Rush Rally 2. Untuk seri ini, Bruce Monster mematok harga dengan harga Rp93 untuk kalian bisa memainkan game ini. Mode game dan berbagai fiturnya juga terasa jauh berbeda dari Rush Rally 2 yang terkesan secara monoton. Jika dikatakan untuk meneruskan atau upgrade, Rush Rally 3 rasanya akan lebih cocok jika disebut untuk mengubur seri sebelumnya. Kualitas
Grafis dalam game ini dibuat dengan sangat baik dan sangat detail. Lighting dan sound tone-nya pun dibuat dengan sangat rapi. Begitu juga dengan motion blur yang juga dibuat dengan sangat baik. Untuk kalian yang biasa bermain menggunakan controller, game ini juga telah memberikan full support untuk hampir semua controller sehingga kalian dapat bermain dengan sangat nyaman. Selain memiliki beberapa pilihan kontrol, game ini juga menghadirkan beberapa perspektif kamera untuk membuat kalian bermain dengan sangat baik. Dan tentunya UI yang digunakan juga dibuat dengan cukup clean dan tidak mengganggu fokus kalian. Nah, itulah tadi 8 game Android Offline Rally Racing terbaik yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai rekomendasi game yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 burung cendrawasih. Terima kasih. See you next time.